Garis Super Seri Rubus ini kita akan bahas 10 buah iblis terbaik yang ada di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Di mana di dunia One Piece ini terdapat ratusan buah iblis berbeda yang masing-masingnya memiliki kemampuan unik sendiri-sendiri. Tetapi apakah kalian pernah bertanya-tanya nih, kira-kira apa aja sih dari banyaknya ratusan buah iblis tersebut yang masuk ke golongan buah iblis terkuat di serial ini? Nah, let's go, di sini kita akan bahas semua hal itu yang udah lama juga kan kita nggak membahas per buah iblisan. Toh nama channel ini saja sudah buah iblis aka Devil Nomi, anjay. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jeluan besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan langsung mulai dari peringkat ke-10, dan itu adalah Soru-Soru Nomi yang dimakan oleh tidak lain dan tidak bukan mantan Yonko kita, Charlotte Lin-Lin atau Big Mom. Dimana buah iblis sendiri pertama kali dimiliki oleh Mother Carmel, tapi entah bagaimana bisa tertransfer kepada Big Mom, yang banyak spekulasi berkata jika karena Big Mom memakan Mother Carmel saat tantrumnya, tetapi kita bahkan masih belum tahu sampai sekarang apakah benar-benar seperti itu. Dimana Soru-Soru Nomi adalah buah iblis paramesia yang sangat luar biasa dan tipe manipulate, dia bisa memakan jiwa seseorang untuk dia simpan dan menjadi kebutuhan pribadinya. Contoh paling mudah adalah dari jiwa-jiwa itu dia bisa menciptakan homies-homies dengan jumlah tidak terbatas, yang gilanya lagi tiap homies itu saling terhubung. Jadi bisa kita bilang Big Mom memiliki pengetahuan yang seharusnya sangat cepat dengan homiesnya itu. Dia pula dapat mengontrol dengan mudah seperti yang kita lihat di Onigashima, di mana baja-baja raksasa dapat dengan mudah Big Mom kontrol setelah diberikan nyawa kepadanya. Di sisi lain, dia pula bisa mengambil beberapa tahun nyawa dari seseorang yang dia inginkan. Misalnya contoh, lifespan dari Pedro diambil 50 tahun. Tetapi satu hal menarik adalah, dia juga memiliki soul focus yang membuat seseorang yang ketakutan terhadapnya akan memberikan jiwanya dan ditukar dengan hal yang dia inginkan. Dan ultimate dari buah iblis ini, dia bisa memakan jiwanya sendiri untuk membuat dirinya semakin kuat lagi, seperti yang dia lakukan saat melawan Kid dan juga Torao. Tetapi satu hal yang masih belum terjawab adalah, sepertinya walau dia bisa mengambil usia seseorang, tetapi bukan berarti Big Mom ini adalah seorang yang immortal ya. Makanya dia hanya bisa memanipulasi jiwa yang ada saja. Nah, lanjut peringkat ke-9 adalah Hito-Hito Nomi Mythical Zoan model Daibutsu. Benar, buah iblis ini dimakan oleh Sengoku, mantan Fleet Admiral. Seseorang yang selalu disarankan oleh Monkey D. Garp di masa primanya, dan ini adalah Mythical Zoan kedua yang kita dapatkan di serial ini. Dan Mythical Hito-Hito pertama, selain Hito-Hito model Onyudo milik Onimaru, dan tentu saja kapten kita juga. Jadi bisa dibilang Mythical Zoan Sengoku ini adalah salah satu hal yang membuka kita terkait Mythical Zoan di serial One Piece, karena dari namanya Hito-Hito yang berarti manusia dan bahkan ada bentukan muda, tentu saja akan sangat terbuka sekali untuk mitos-mitos lain yang sangat tidak terbatas. Yang bukankah dari sisi Sengoku yang seorang Fleet Admiral dengan kemampuan luar biasa seperti itu, pastinya akan sangat disayangkan kalau akhirnya nanti dia tidak akan berperan apa-apa lagi. Ya minimal kalau dia mau kalah sepertiga, plus enggaknya kita mengetahui kemampuan seperti apa. Gimana bahasan terkait peran Sengoku pun di masa depan sudah pernah saya bahas lengkap di satu video sendiri. Nah, lanjut peringkat ke-8 adalah Uwo-Uwo Nomi model Seryu. Ya tentu saza dia adalah raja terakhir di Wano Kuni alias Kaido. Uwo-Uwo sendiri berarti ikan, tetapi untuk jenis langsungnya sudah ada ya, yaitu Seryu atau naga biru. Ya seperti itu pada umumnya, terdapat 3 jenis yang bisa Kaido gunakan. Nah, untuk Kaido ini seperti yang pernah saya bilang berkali-kali, jika mythical Zoan itu adalah Zoan rasa paramesia, di naganya Kaido dia bisa menciptakan api dari mulut
mulutnya, yaitu dengan bolo breathnya, yang sejujurnya jika dia menggunakan ini secara serius, dampaknya sangat gila sekali. Karena bukan gak kita lihat sendiri, bagaimana serangan bolo breathnya saat menyerang Luffy di mode Gear Fortnya itu menembus dari ujung atas Onigashima sampai ke paling bawah. Lalu dia pula dapat menciptakan petir-petir dan serangan pedang terbang luar biasanya dari mode naganya tersebut. Yang tidak hanya itu, karena seekor naga, dia bisa membuat awan yang dapat digunakannya untuk terbang di langit. Yang sebenarnya ini kita bahas dari sisi buah iblisnya saja ya, karena untuk dari sisi haki dan sebagainya, tentu saja Kaido sendiri yang udah jangan ditanya lah terkait Kaido ini, dia termasuk top tier karakter terkuat di serial ini. Ya saya sendiri pun sejujurnya masih belum yakin Luffy benar-benar bisa menang 100% melawan Kaido. Karena kita lihat sendiri kan, mode 2 hybrid dari Kaido yang entah apakah itu awakening-nya atau bukan, yang di mode itu pun Luffy bahkan masih kesusahan untuk melawan Kaido, tetapi lagi-lagi karena cerita harus berlanjut tentu saja dia harus dikalahkan. Dan kita langsung masuk ke nomor 7. Di mana peringkat ketujuh adalah Gura-Gura no Mi. Ya benar, ini adalah buah iblis paramecia yang sekarang dimiliki oleh si Sialantich, di mana sebelumnya dimakan oleh Oyaji Shirohige. Di mana Gura-Gura ini adalah paramecia tipe crit di mana pemakannya bisa menciptakan getaran. Yang bahkan pemakan sebelumnya Shirohige dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Yang pastinya karena buah iblis yang dia miliki tersebut yang lagi-lagi dapat menghancurkan dunia secara literally. Ya benar, bahkan di Marineford saja menciptakan tsunami sebesar itu. Bahkan dia pula dapat membuat satu pulau bergoyang dengan sangat mudahnya, yang di usia uzur dan sakit-sakitan tersebut saja dia masih sekuat itu, yang gak kebayang sih Shirohige dulunya sekuat apa. Ya karena mungkin kurangnya eksplor kemampuan luar biasa ini oleh Shirohige, maka Oda sengaja mewariskan kemampuan tersebut ke anak sialannya, yaitu Marshall the Teach. Lanjut nomor 6 adalah Yami Yami no Mi, dan lagi-lagi buah iblis yang dimakan oleh si sialan Kurohige. Ini adalah buah iblis logia kegelapan yang logia tapi rasa nggak logia nih, karena tubuhnya tetap solid seperti manusia biasa. Yang untuk alasannya pun sepertinya cukup jelas ya, di mana kelemahan kegelapan adalah cahaya, dan ketika dia ada di dunia luar, tentu saja tubuhnya akan menjadi solid dan tidak dapat berubah ke kegelapan seperti asap tersebut. Yang sejauh ini memang belum terlihat mengerikan sih dari kemampuannya, selain jurusnya yang dapat menetralkan segala buah iblis, tetapi sadar atau tidak, sejauh ini tidak ada yang berhasil selamat loh dari Kurozu milik Yami Yami ini. Luffy sempat kegebok, S juga hampir patah tulang, di mana Shirohige pun terkena serangan tersebut, namun dia cukup gercep untuk menggunakan tombaknya dan melukai Teach ini. Yang bisa dibilang satu jurus itu saja sudah sangat berbahaya, dan belum masih ada black hole dan yang lain-lainnya. Apalagi sekarang buah iblisnya 2 dipadukan dengan Gura-Gura dengan penghancur yang luar biasa. Wah, ini definisi skalanya sangat gila sekali. Nah, lanjut urutan kelima adalah Ope Ope no Mi. Ini adalah buah iblis paramecia yang membuat pemakannya dapat melakukan apapun di dalam ruang operasinya. Yang bahkan Smoker menyebut dia sebagai dewa di dalam ruangan operasi itu. Dia bisa memotong orang dengan sangat mudah, menukar-nukar dengan sangat mudah, bahkan mengambil jantung musuh. Bahkan di awakening-nya yang baru, Oda katakan mode operasinya ini diubah tidak hanya murni di ruangan normal, tetapi dia bisa membuatnya tidak berhubungan dengan dirinya sendiri alias re-room. Yang berarti ruang operasi berjarak seperti yang dia lakukan kepada Big Mom, bahkan ledakan besar yang suaranya sebesar itu pun dapat terpendam oleh awakening dari Torao ini. Yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat gila sekali sih, tetapi itu saja yang paling gilanya lagi adalah K-Room atau Knife Room yang ultimate-nya membuat lubang sebesar itu. Serangan dengan dampak sebesar itu tidak banyak orang di dunia One Piece dapat melakukannya, dan jangan lupa juga masih ada jurus rahasia yang membuatnya mendapatkan gelar ultimate di Filth Road, dimana operasi keabadian yang kita masih belum tahu itu apa, tetapi karena hal itu, buah iblis ini dihargai 5 miliar berry seharga bounty Shirohige. Nah, lanjut urutan keempat adalah Hito-Hito no Mi Mythical Zoan model Nika, yang tentu saja sedang hype nih di kemunculannya untuk anime episode ke-1071. Dan perlu diingat juga ya, buah iblis Luffy ini model Nika, bukan Sun God Nika. Dimana Sun God di One Piece ini dikenal sebagai hal yang membawa kedamaian dan ketenangan. Nah, sepertinya di sejarahnya Nika ini membawa kedamaian, maka dia mendapatkan julukan sebagai Sun God atau Sang Dewa Matahari. Dimana kemampuan Nika ini sudah terkonfirmasi
konfirmasi dari awal serial ini dibuat, dan tentu saja dari kata-kata Gorosei bahwa Nika memiliki sifat sebagai karet. Jadi buat yang harap kalau Nika bakal ngeluarin api seperti merah-merah, rasanya sudah tidak mungkin. Nah, lalu apa sih kelebihan dari buah iblis ini? Dimana di mode standarnya saja adalah buah iblis karet seperti Luffy pada umumnya, dia menjadi seperti kata Kurimochi yang bisa membesarkan tangannya tanpa ditiup dan memberikan segala macam gaya, yang bahkan tunjukannya bisa sebesar satu pulau di bajranggannya. Tetapi satu hal yang paling menarik dari awakening-nya adalah kata-kata Gorosei terkait imajinasinya. Dan ingat, bukan imajinasi dia bisa menciptakan apapun, melainkan imajinasi tidak terbatas itu maksudnya adalah dia bisa mengubah segalanya menjadi medium karet, di mana tanah dia bisa ubah menjadi karet, dan bahkan tubuh seseorang pun dapat dia ubah menjadi karet. Jadi imajinasi tidak terbatasnya ini, ketika dia mengubah sekitarnya menjadi karet dan dia dapat memantul-mantul bertarung definisi keinginannya sesuai imajinasinya. Ya, ini adalah hal yang benar-benar kartun banget, tetapi tentu saja kita pasti bakal mendapatkan pertarungan yang lebih bervariatif lagi mulai sekarang di mode Gear 5-nya. Nah, kenapa saya tempatkan buah iblis karakter utama kita di posisi keempat? Karena saya lebih senang jika Luffy karakter utama, tetapi dia tidak perlu memakan buah iblis yang sangat-sangat kuat, tepat seperti kata-kata Oda di sebuah interview. Saya lebih suka dia terlihat gila saja, dan bukan buah iblis terkuat yang akan kita bahas sebentar lagi ya, untuk nomor pertamanya. Dan tentu saja, sebelum masuk ke sana, kita harus bahas dulu nih, dua buah iblis misterius sebelumnya, yang sebenarnya memang masih belum terkonfirmasi secara langsung. Tetapi, dari apa yang kita dapatkan di chapter 85 ini, cukup terlihat jelas bahwa para Gorosei dapat berubah ke suatu mode tertentu yang masih misterius. Tetapi dari beberapa bentukannya, cukup jelas ya jika ada yang sudah mengawakeningkan Zoan, karena terlihat ada awan hitam di sekelilingnya, yang itu sebenarnya adalah Gorosei dari Gandhi, dan juga Gorosei yang seperti burung di sebelahnya. Dan tentu saja, kita masih belum tahu itu apa, tetapi dari bagaimana mereka setidaknya dapat mengawakeningkan kemampuannya, dan mereka juga adalah Gorosei dengan otoritas tertinggi di dunia ini, yang pasti mereka memiliki kemampuan buah iblis yang sangat-sangat kuat sekali. Makanya kesemuanya sementara ini saya simpan di posisi ketiga. Dan untuk prediksi apa kira-kira buah iblisnya sudah saya bahas lengkap juga di satu video khusus sendiri. Dan untuk peringkat kedua tentu saja sang dewa atau definisi dewa secara beneran dan bukan keturunan seperti para Tenryubito alias Nerona Imo. Ya benar, lagi-lagi kita masih belum tahu dia ini buah iblisnya apa, tetapi dia dapat berubah menjadi monster yang sangat besar, dan serangan ekornya yang sangat cepat pula, dan tidak terbaca bisa menembus tubuh seseorang seperti Sabo. Ingat, Sabo ini adalah seorang yang sangat kuat, dan jangan lupa juga, dia adalah seorang Logia user. Tetapi serangan tersebut dapat menembus tubuhnya begitu saja, yang bahkan hampir buat Sabo mati di tempat. Entah itu karena hakika, ataukah ada kemampuan khusus yang dapat menerlakan segalanya, seperti buah iblis Kurohige, karena dari ekornya, bukankah itu definisi ekor-ekor dari iblis kartun, yang cukup mirip juga masalah kartun dengan Sangat Mika. Yang kira-kira buah iblis apa ya untuk Imu ini? Dan langsung kita akhirnya masuk ke posisi pertama, dan dia adalah Magu Magunomi. Ya, Magu-Magu, aduh enak nih, jadi seger-seger pengen ke Alfamart. Itu mah Mogu-Mogu. Dimana Magu Magunomi adalah buah iblis logia magma yang dimakan tentu saja oleh Sakazuki atau Asuino. Ya benar, pasti banyak yang tidak setuju terkait hal ini, tetapi ada alasan kenapa saya tempatkan dia di posisi pertama. Pada sendiri bahkan pernah berkata di sebuah Fifth Record, di mana buah iblis Akainu termasuk salah satu buah iblis dengan kemampuan penghancur yang paling kuat setidaknya pada saat Fifth Record ditunjukkan saat itu. Yang itu adalah pasca timeskip banget, yang berarti lebih kuat dibandingkan OP-OP. Bahkan gura-gura ini sendiri, Oda masih berkata jika Magu-Magu memiliki kemampuan menghancur yang paling kuat, yang sejujurnya itu sangat gila sekali. Lagi-lagi di sini kita masih membahas di sisi buah iblis ya, bukan usernya. Karena dari usernya kan bisa kita lihat bahkan si Rohige saja meratakan Akainu. Dan sama juga seperti OP-OP dari laut tadi, kenapa dia di peringkat kelima, tetapi untuk usernya dia sangat jauh lah kemampuannya di bawah pemakan buah iblis yang lain. Tapi tetap saja dia termasuk ke dalam posisi sebagai ultimate devil fruit. Nah, untuk Magu-Magu ini sebenarnya dari buah iblisnya saja sudah segila itu. Definisi apa sih yang nggak bisa dihancurin oleh magma? Yang bahkan ultimate-nya, Oda pernah berkata di sebuah interview, kenapa Luffy tidak diberikan buah iblis yang sangat kuat? Dan jawabannya pun sangat menarik. Akan sangat membosankan
kan, jika Luffy memakan buah hibis kuat seperti Akainu, maka saya bisa menamatkan One Piece hanya dalam waktu 1 tahun saja. Yang wow, 1 tahun dong, yang bahkan sekarang One Piece sudah berjalan 26 tahun, dan jika dia memakan buah hibis magu-magu, makanya tamat dalam 1 tahun, yang berarti emang se-OP itulah buah iblis yang dimakan oleh Akainu ini. Yang wajar juga kan, kenapa satu-satunya karakter yang Luffy pedulikan hanya Akainu, yang bahkan untuk Kurohige, dia tidak sepeduli itu. Nah, kira-kira kalau versi Nakama Pleasure sendiri, apa sih buah iblis terkuat? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Karena sebenarnya ada satu buah iblis yang saya masih cukup bingung nih mau simpan di mana, yaitu Pika Pika Nomi alias Cahaya. Dia seharusnya menjadi buah iblis yang paling OP juga, tetapi karena kita masih belum tahu banyak terkait buah iblis ini, maka akan saya simpan di honorable mention saja. Nah, tapi ngomong-ngomong wibu yang gak mau kelihatan wibu, kami juga dari Day Merchandise mengeluarkan edisi spesial lagi loh, alias limited edition untuk Luffy di mode Gear 5-nya. Dimana di bagian belakang desainnya bisa dilihat itu semua momen-momen ikonik Luffy mulai dari Gear 2 sampai Gear 4 sebelum pusatnya, yaitu di peak kekuatannya atau Gear 5-nya. Dimana satu bundling ini kalian akan mendapatkan free box poneglyph dan stiker dari Luffy yang sangat unik juga dengan harga hanya 175.000 saja. Ya benar, kaos eksklusif ini hanya tersedia 40 pieces saja. Makanya tadi saya bilang, gak usah malu lah, bakal samaan seperti wibu lain, karena dengan jumlahnya yang limited dan gak akan diproduksi ulang, akan buat wibu kalian terjaga dan statusnya meningkat, yang membuatnya semakin eksklusif. Pemesanan bisa langsung DM ke Instagram kami, atau langsung chat ke WhatsApp juga. Jangan ketinggalan hype Gear 5 hanya ganti foto saja dong, kalian juga harus mengganti outfit kalian. Di limited edition ini, siapa cepat, dia akan mendapatkan Sang Nika aka Joy Boy. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devi Velo pamit, and I'll see you guys next time.